Boring. Mr. Quick berasal dari mana? Dari Indonesia. Palembang. Palembang. Ingat tahun berapa datang ke Singapura? Saya tak fikir saya lagi kecil bila saya datang lagi Singapura. Lah, I mean, saya datang Singapura lagi kecil tu je. Tak ingat lah. Tak ingat lah. Dan umur Mr. Kuat ingat? Ingat. Berapa? Saya punya umur sekarang 74. 74? Masih handsome lagi. Jadi Mr. Kuat ya. Mr. Kuat bekerja di Malay Film Production. Tahun berapa? 1954. Februari 8 Februari ya. 1954. Mula-mula bekerja sebagai apa? Saya jadi kira-kira ada head office, accounts, jaga accounts as a bookkeeper. So, bagaimana pula Mr. Quek boleh terpilih menjadi pengurus shop? Nah, itu bukan saya pilih. Orang pilih saya. Saya head office general manager, so saya dah pilih. Berdasarkan kemampuan Mr. Quek. Bila kan? Saya masuk dekat studio, saya tak tahu satu apa pun. Kalau tanya sama saya negatif, positif, saya tak tahu. Macam mana boleh tahu? Saya balik pergi office lagi. Saya tak mau kerja, saya cakap sama saya punya manager. Tapi dia kata, kau pergi. Mesti pergilah, nak cari makan, mesti pergilah. Sebagai pengurus, ya, Mr. Quek itu tahu belanja sesuatu filem itu diterbitkan. Satu filem. Kira-kira dia itu jam saya punya timpu saya fikir mau dekat 160 atau 70 ribu. $170,000. One complete picture. Masuk bayaran semua, pengarah, semua. Pelakon semua. Dia ada two kind of expenses. One is direct and one indirect. Semua combine semua. About 160,000. Itu satu filem ya? Ya, satu filem. Bagaimana pula belanja satu bulan untuk pelakonnya lah, gaji, pekerja-pekerja semua itu? Berapa sebenarnya keluarkan belanja satu bulan? That will be around about 65,000 to 70,000. One month. That includes the direct and indirect, you know. Direct mean, itu direct kata itu duit belanja itu bayar cash. Itu indirect, kita salary semua ini, pelakon punya salary semua kan, campur dulu ke sana. Kalau campur sini berapa tu? 170, ya itu satu gambar lah, 170, 160 itu 170. Kalau gaji, gaji is about 60,000. Tapi kalau gaji 60,000 tak ada pergi satu gambar dah. Kita satu kali kita bikin tiga gambar. So we apportion that $60,000 to three pictures. That we call indirect. Jadi, setahu saya ya, filem Melayu dulu semua black and white. Ya, black and white. Yeah. Cuma ada dua saja filem, Raja Bersiung dengan Hang Tuah. No. The first picture we make was Hang Tuah in color. And then followed another picture reboot. Jadi first picture was Hang Tuah. Second picture was this reboot. Oh, jadi saya nak tahu ya, filem Color mahal ya, Mr. Quek. Ya, Color mahal. Tapi dalam ini reboot kita bikin bukan ini apa itu apa give up negative color yang kita bikin. Tapi kalau kita bikin itu color itu jam kita dekat laboratory, kita dekat studio tak ada itu apa itu. Biar processing machine semua kita tak ada. Kita mesti hantar pergi London itu jam. Especially bila kita bikin itu Hang Tuah. Dia punya ongkos lagi tinggi. Banyaklah dia punya color picture satu. Semua sekali itu Hang Tuah kita bikin. Nah, dia punya modal saya fikir kita bayar mau dekat 300 ribu. The most expensive picture we made that Hang Tuah in color. Bukan Raja Bersiung. No, Raja Bersiung belum lagi. Raja Bersiung kita. Raja Bersiung lagi. My goodness, Raja Bersiung mahu dekat 1 million. Yeah. Very expensive. Balik modal tak? Yeah.
lama lah. Dia dia tunjuk itu gambar bukan main lama lagi lama. Dia keep on, dia simpan, habis dia tunjuk lagi, dia simpan, dia tunjuk lama-lama balik-balik lah. Sebagai pengurus ya, Mr. Quek ya, tentu Mr. Quek tahu gaji-gaji pengarah-pengarah masa dulu lah ya. Boleh beritahu gaji-gaji pengarah kita masa dulu? Pengarah dulu. Termasuk pengarah yang dari negeri luar lah, macam Filipina. Tapi kita biar local directors, kita bayar tak ada, kita bayar 600 satu bulan. Tapi satu gambar dia kalau habis itu dia direct itu gambar bukan lah. Dia dapat extra. I think it's about 2,000 at that time. Yeah, local directors. But for our this foreign directors, I think like Filipino, mostly from Filipino. Tapi kalau lagi India yang datang, kita suka gaji supaya sama dia orang. Bayar bulan-bulan gaji. Plus additions of this bonus. Kita panggil bonus. Jadi masa tu ya, Mr. Quek, pelakon yang paling popular dan paling terkenal saya rasa ialah P. Ramlee. P. Ramlee ya, maksudnya. Dia daripada pelakon, penolong pengarah dan pengarah. Jadi gaji P. Ramlee sebagai pelakon berapa, sebagai penolong pengarah berapa dan sebagai pengarah berapa? Mula-mula dia masuk itu jam saya tak tahu berapa dia salary. Bila dia first jadi director, dia dia punya first pengarah ni apa direct dia punya direction the first picture was I think called Penarik Beca. Itu Mr. Ran janji sama dia, dia kalau habis 2 bulan dia dapat 30,000. Dia kalau tapi dua satu dua gambar dia dapat. Lain tu sudah bukan dia lengah lah. Datang dekat studio pukul 9, pukul 10, orang ready semua, dia belum datang lagi. Itu Ramlee, typical me Ramlee. Tapi dia kalau dia kalau cakap sama dia nanti dia me itu apa dia taruh itu scene semua itu dia habiskan itu hari juga. Berapa lama pun dia habiskan. Dia datang lambat pun dia habiskan itu scene. Dia me satu bagus itu macam. Jadi itu sebagai pengarah ya, Mr. Quek, sebagai penolong pengarah pula P. Ramlee. Masa tu gaji Tolong dia. Assistant director. I think he was never been an assistant director. Yes, he did. So, dah masuk dalam sekali. Just all included. Yeah. He was never been an assistant director. No, he assisted, but he still what is the... Yeah. Full picture lah. Pada masa itu, Mr. Quek, berapa ramai pekerja-pekerja di Malay Film Production? You mean the number of people working there? Yes. Campur semua sekali lah. Campur semua dengan gaji. Yeah. We have this tukang kayu, cat semua. Semua sekali lah. Technicians, I think wiremen. Assistant, assistant cameraman, cameraman. I think we have about 160. Yeah. Semua sekali dalam studio, including artis. Saya nak tahu gaji artis-artis pada masa itu. Satu orang ya gaji. Satu orang pegi satu bulan. Satu bulan. Wow. Itu susah lama. Yang ada besar sekali yang ada 300-400. Yang besar sekali siapa? Yang besar itu jam yang besar sekali kalau saya tak salah itu P. Ramlee. Dia bila dia tak ada pengarah itu jam tak ada bikin apa gambar dia dapat terima itu 600 saja. Oh paling tinggi 600. Ya 600. Paling rendah. Kalau baru-baru maksudnya rendah semua so berapa lama dia orang gaji sudah tinggilah. At least is about 300 lebih semua dapat. Tapi don't forget, dia orang bila main satu gambar, dia orang dapat additional bonus. Berapa? Yang ada 600. Macam Sadia dapat lebih. Sarima semua dapat lebih. Mr. Quek, seorang bangsa asing ya.
Kemudian Mr. Quek bercampur gaul dengan bintang-bintang filem di Shaw Brothers sana, ya. Apa pendapat Mr. Quek tentang pelakon-pelakon atau bintang-bintang filem di Shaw Brothers? Percampuran karakter diorang macam mana? Well, some of them are very good. Yang ada yang baik, yang ada ialah yang ada itu kau tahu kita punya artis kadang-kadang ada satu yang ada macam kepala angin. Macam-macam ada orang. Cuba ceritakan sikit Mr. Quek, yeah. Kepala angin ke apa ke tu? Okay, habis.